Aku nikahkan, Masnaku, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Linaryani. Mas kawin sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku bernama Linaryani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas. Aku, iya pak. Aku nikahkan engkau dengan iya, memang tenang bang, tenang. Minum putih dulu. Vaisnavu, iya pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku bernama Linaryani dengan mas kawin sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya Linaryani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Amin. Kiri, nah. Setelah disaksikan penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Satu lagi.
Ya, pemasangan sebatu cincin emas diserahkan kepada tim suami kepada istri. Satu-satu jangan diganti. Ganti. Kami dulu. Letak ini dulu. Sebentar dulu. Nanti tidak bagus. Satu-satu dulu. Pegang tangan sampai di sini ya. Agak tinggi sedikit. Oke. Supaya masuk. Sip. Gak biru sih kita ini. Ikut golongan. Iya, lama-lama aja maksudnya. Tenang. Sedikit boleh. Bisa ke jari kelingking ya. Itu tukar. Tukar nanti. Namanya lagi. Nanti di depan lagi. Ya, terima kasih. Satu lagi ada. Kan ada satu lagi. Satu lagi. Pakai aja nanti lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Januari 2018. 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Januari 2019, saya Faiz Naufu bin Indra Kasim berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Lina Riani binti Usman Siregar dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan dan jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial tanggal 12 Januari 2019.